Akibat dari dampak fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan, harga bahan pokok, salah satunya beras di Pasar Pandeglang, mengalami kenaikan. Seorang penjual beras, Basi, mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras ini terjadi sejak satu minggu lalu yang diakibatkan dari imbas fenomena El Nino. Dikatakannya, untuk kenaikan harga beras berkisar Rp335.000 per karung. Namun untuk kondisi harga normal hanya di kisaran Rp285.000 per karung. Ya, naik. Kalau boleh tahu itu naiknya karena apa sih, Mas? Ya, karena kemarau kayaknya. Musim kemarau ya? Iya, El Nino. El Nino. Kalau harga normal berapa, Mas? Ini. Ya, yang biasa normalnya ya 28. 28? 28 per kilo. 80 per karung. Per karung. Iya. Per kilonya itu harga normal yang bagus itu 12.000. 12.000 per kilo. Sekarang jadi 14. 14.000 per kilonya. Per kilo. Kalau sekarang? Sekarang itu jadi 14.000. 14.000 yang per kilonya. Per kilonya per yang super. Kalau karung per karungnya? Per karungnya jadi 335. 335. Yang biasa 28. Naik ya? Loncat. Sementara itu, seorang pembeli bernama Emen mengaku keberatan dengan kenaikan harga beras tersebut. Keberatan juga sih dalam masalah harga itu. Keberatan, Pak. Soalnya kan terlalu tinggi gitu. Ini naiknya bukan naiknya, jadi melonjak.